Keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi Kementerian Pertanian. Hakim mencecar anak laki-laki SIL Kemal Redindo soal aset atau kepemilikan rumah dan kendaraan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo langsung mendapat peluk cium setelah tiba di ruang sidang pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang ini, keluarga SIL dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah istri SIL Ayun Sri Harahap, anak laki-laki SIL Kemal Ridindo Syahrul Putra, serta cucu SIL Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibi. Anak SIL Kemal Ridindo sempat dicecar soal kepemilikan aset-asetnya. Saudara saksi, di Makassar itu punya rumah atau tidak? Punya, kalau punya rumah, punya Bapak. Satu, ya. Tetapi itu rumah pemberian dari orang tua, belum pernah beli rumah sendiri. Pemberian dari orang tua, ya. Sejak kapan diberikan rumah itu kepada saudara saksi? Semenjak periode kedua Pak Bapak Sahrul menjadi gubernur. Oh, waktu beliau masih betul, menjadi Bapak. Gubernur. Iya. Saksi yang ada di keluarga Syahrul Yasin Limpo menjadi sorotan lantaran turut menerima aliran dana dari kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Keuangan. Istri SIL, Ayun Sri Harahap, diungkap salah satu saksi di persidangan meminta uang bulanan antara 25 hingga 30 juta rupiah dari awal tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk keperluan pribadi sang istri sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Putri SIL Indria Cundatita yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem juga diduga menerima aliran dana untuk keperluan pribadi. Seperti untuk biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan anak kedua SIL, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementan mengumpulkan uang untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk khitanan anak hingga puluhan juta rupiah. SIL juga menempatkan cucunya Andi Tenri alias Bibi untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, Kementan juga pinjamkan mobil dinas Toyota Navan untuk cucu SIL sejak 2020 hingga 2023. Dalam persidangan hari Rabu, sebanyak 14 orang saksi dihadirkan dalam persidangan. Selain keluarga SIL, juga dihadirkan saksi dari lingkungan Kementerian Pertanian serta Biduan Dangdut Nayunda Nabila. Dari Jakarta, Putu Bagus, Wildan Aulia, iNews melaporkan.